Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bukit Prabukan Mancang Kota Bogor. Hari ini di sini di Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah ada Kak Sarina sebagai ketua harian kita dalam kegiatan Dewan Kerja Cabang Kota Bogor yang khusus. Ibu, kakak boleh bagaimana tanggapan kakak tentang kegiatan ini untuk anak-anak DKM? Ya, terima kasih Kak Teti. Ini Kak Nandar juga ini DKC-nya ya, dan ini Pak Yudi pelatih. Jadi alhamdulillah kakak berhasil. Kakak berkesempatan lah untuk hadir. Jadi kesempatan hari ini ada khusus ya, sudah dilaksanakan dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Tentunya ini adalah khusus pengelolaan kaitan di Dewan Kerja Cabang. Nah, dihadiri juga oleh 6 pelatih DKR ya. Dan ini satu pelatihan yang baik karena diajarkan bagaimana manajemen waktu, bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana manajemen resiko. Jadi dengan ilmu-ilmu ini diharapkan nanti semua DKC maupun juga DKR-nya mempunyai kualitas yang baik. Karena DKC ini adalah disiapkan untuk menjadi kader-kader kuartir kita. Tidak hanya di kuartir, ke depan harus bisa muncul di tingkat Wardah, bahkan Kuartas nasional. Yang penting kita semangat dan juga punya keberanian. Baik, kakak, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, saya Ramdan Sutra, Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bogor 2020-2021. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakan kegiatan khusus pengelola Dewan Kerja yang sudah dilaksanakan selama 5 hari full, 3 hari daring dalam jaringan dan 2 hari luring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, dan kebetulan pada saat kegiatan ini saya diamanakan sebagai ketua Satuan Kerja Kegiatan KPDK tahun 2021. Maksud diselenggarakannya KPDK tahun 2021 itu untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang Dewan Kerja, khususnya kepada Dewan Kerja Ranting. Nah, harapan saya dan teman-teman Dewan Kerja Cabang yang lain adalah ketika teman-teman Dewan Kerja Ranting sudah selesai mengikuti kegiatan ini, ilmu-ilmu yang didapatkan serta pengalaman bisa diimplementasikan lagi di Dewan Kerjanya masing-masing. Begitu harapan kami, nanti teman-teman Dewan Kerja Ranting setelah pulang dari kegiatan ini bisa menerapkan ilmu yang didapatkannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.